ini bersama tim melakukan pengabdian kepada masyarakat. Materi yang saya sampaikan hari ini yaitu perencanaan keuangan, baik itu dari keuangan anggaran desa maupun keuangan keluarga. Ya, antusiasme dari masyarakat sekitar ini sangat baik ya. Dari Pak Kades itu juga sudah hadir. Lalu pesertanya itu ada dari penggerak PKK, ada juga mahasiswa, dan juga ada perangkat-perangkat desa lainnya. Jadi antusiasnya sangat baik sekali. Pelaksanaan dari PKM Universitas Indo Global Mandiri yang dilaksanakan khususnya yang difasilitasi oleh anak kita dan selaku narasumbernya dari dosen-dosen Fakultas Ekonomi UGM tentunya sangat bagus sekali. Ini tanggapan kami sangat bagus, sangat membantu sekali khususnya dalam hal-hal perencanaan dan pelaporan dana desa maupun UMKM yang ada di Desa Lembah ini sangat sinkron sekali dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Hari ini saya menyampaikan tentang aplikasi keuangan desa. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini dari Kementerian Desa sudah menyiapkan sistem informasi pelaporan keuangan desa. Nah, sebelumnya masyarakat desa dan pengurus desa pun harus tahu bagaimana sih sebenarnya alur pengisian sistem informasi keuangan desa itu sendiri. Nah, di sini kita edukasi bahwa pengurus desa tuh juga harus bisa membuat laporan keuangan desanya berbasis digital, misalnya dengan menggunakan aplikasi keuangan desa yang sudah ada di, kalau sekarang sih bisa di-download di mana aja ya, di Play Store yang sifatnya open source. Tadi kita kenalkan dengan aplikasi Microsoft Google Spreadsheet. Jadi pengurus desa Lembak bisa menyusun laporan keuangan desa dulu sebelum mereka upload di sistem informasi keuangan desa, supaya memudahkan pengurus desa untuk melakukan balancing maupun melakukan pelaporan keuangan desanya. Harapannya dengan kegiatan ini diharapkan perangkat desa, Kades beserta perangkat desa bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah di-sharing untuk diterapkan di dalam pelaporan dana desa, sehingga Kecamatan Lembak, Desa Lembak ini bisa menghasilkan laporan keuangan desa yang transparansi, akuntabel, dan andal.